Nama Brian Furan tengah ramai diperbincangkan di media sosial karena beredar kabar sang YouTuber meninggal dunia. Rumor itu bermula saat pengguna TikTok @rianpreset_2 membagikan video mobil yang ringsek akibat kecelakaan pada Rabu 24 Agustus 2022. Sementara itu dalam captionnya, ia menulis +62 berduka sambil menandai akun Brian Furan disertai tagar #kecelakaan #BrianFuran. Sontak gara-gara video itu, Instagram Brian Furan langsung diserbu warganet untuk mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Brian Furan adalah seorang YouTuber kelahiran Manado, 6 Juni 1992 yang berarti kini berusia 30 tahun. Punya hobi bermain game dan gitar, Brian Furan pernah mengenyam pendidikan di Universitas Sem Ratulangi dan Universitas Klabat Manado. Brian Furan lahir dari keluarga yang cukup agamis, pasalnya sang ayah merupakan seorang pendeta. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Brian Furan memiliki 2 kakak laki-laki bernama Jen dan Evan. Pria pemilik nama lengkap Brian Junior, kalau ini pertama kali bergabung di YouTube pada 2012 lalu. Kekinian Brian Furan, sang konten creator yang sering membelah diri jadi dua ini punya 1,8 juta subscribers. Bukan seperti YouTuber lainnya, Brian Furan terbilang jarang mengunggah video. Ia hanya mengunggah 1 video dalam 2 atau 3 bulan sekali. Video terakhir yang diunggah Brian Furan sekitar 7 bulan lalu, tepatnya 30 Desember 2021. Walau Brian Furan jarang mengunggah video, penggemar tetap setia menanti konten terbarunya. Konten Brian Furan biasanya berupa cerita imajinasi yang disusun dengan rapi serta menghibur. Ia kerap kali mengunggah video dan mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan viewers. Brian Furan juga sering memvisualisasikan banyak khayalan yang ada di kepalanya. Meski tampak tidak mungkin, namun Brian Furan berusaha membuat khayalan tersebut seperti realita yang ada. Pengunggah awal kabar kecelakaan Brian Furan, @rianpreset_2, ternyata menulis dalam kolom komentar bahwa sang YouTuber masih hidup. "Masih hidup kok, gua nungguin dia keluar aja biar nonton lagi," katanya. Sementara itu ketika ditanya tentang video kecelakaan apa yang diunggah, @rianpreset_2 mengatakan itu adalah video kecelakaan anak SMP 1 pada Herang. Sedangkan pihak Brian Furan sendiri belum memberikan klarifikasi terkait kabar yang menghebohkan tersebut.